Halo guys, kembali lagi di channel Abis Ali TM. Kali ini Abis Ali mau main game Super Beat Adventure lagi guys. Ria, Gopai menyelamatkan teman beruang di Desa Saju. Kalau kemarin kan di Desa Kura-Kura udah tuh, sekarang Desa Salju guys. Oke, kita masuk. Tuing. Nah, kalau di Desa Salju ini sama nih guys, jumlah teman beruangnya sama dengan Desa Kura-Kura. Ada 8 yang mesti kita selamatkan. Oke, balik lagi. Kita langsung ke si Vladimir. Nah, waktu habis saling 9.66 detik guys. Oke, selanjutnya teman beruang Rodolf. Lewat sini langsung ya guys, atas atap ini. Langsung ke atas pohon, atas balok, langsung stop juga nih guys. Tuh, begini cepet banget kan ya. Oke, ambil kuncinya. Cus. Nah, waktu Wami Sali 13.80 detik guys. Nyaris setengahnya dari waktu goal time. Oke, selanjutnya kita selamatkan teman beruang si Ali. Lewat sini ya guys, manjat. Kita ke arah kanan ya guys. Tuh, di sini nih puzzle nih guys. Misteri puzzle. Di puzzle ini kita main kencang juga ya guys. Tuh, lari-larian begini. Oke, ke atas kiri. Udah, ambil kuncinya. Waktu habis Ali 17.89 detik. Nyaris setengahnya juga nih guys dari waktu goal time. Hehehe. Oke, selanjutnya kita selamatkan teman burung John ya guys. Jalannya masih sama si Alex. Lewat sini, tapi kita ke kirinya ya guys. Maksudnya ngambil kuncinya di sini dulu, di dalam iglo ini. Oke, naik. Ya, mantep. Loncat. Yeay. Oke. Yeay, aduh. Ya, jatuh guys ke pentok. Maafin Abis Ali ya, kita ulang lagi gak apa-apa ya guys. Gara-gara buru-buru nih. Emang deh kalau sudah sesuatu buru-buru tuh gak boleh sebenarnya guys. Oke, lebih hati-hati ya beruang. Loncat. Oke, lompat jauh. Loncat lagi, dikit lagi. Hati-hati, jangan kepentok lagi. Waduh, iya kelewatan juga dikit. Waktu Abis Ali 22.65 detik guys. Nah, sekarang kita lanjut goal time teman beruang Flake. Semangat. Abis Ali jadi kangen musik ini ya guys, ambil bir. Nah, sekarang kita stop guys. Kita ke bagian kiri ini tapi ya, kok tadi kan kita ngambilnya ke kanan terus nih. Nah, hati-hati lebar, loncat. Oke, ambil. Yeay, waktu Abis Ali 17.73 detik guys. Nyaris setengah waktu dari waktu goal time. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam gua-gua ya guys. Sebelah kanan ini ya bagiannya. Kita selamatkan si Skia dulu. Manjat. Loncat. Ambil kunci dulu ya guys. Loncat lagi. Oke, balik ke bawah. Nah, di sini kita langsung loncat aja nih guys. Hati-hati ya yang menduri. Wah, waktu misalnya 16.62 detik guys. Dari waktu goal time-nya 25 detik. Hehehe. Nah, udah 6 teman beruang kita selamatkan guys. Sisa 2 lagi. Nah, sekarang nih ke situ ya. Ke si Frosty. Kita lawan si Yeti dulu tapinya. Emang sih kalau ngelawan si Yeti agak lama gitu ya guys. Tapi gak apa-apa. Kita mainkan dulu guys. Hati-hati. Nanti tiba-tiba ada aja bola salju raksasa gitu. Ini kayak badai gitu ya guys, badai salju gitu. Waduh ya, kena nih beruang. Gak apa-apa guys, dapat 1. Tunggu lagi, 2 lagi. Kita loncat-loncat aja guys. Terus hati-hati. Ayo Yeti, beranian pakai pagar nih Yeti nih. Kita di sini gak ada pagar, hati-hati. Loncat deh guys. Yeti ini kayak mau nargetin kita aja ya guys. Hehehe, matanya soalnya gede banget ngeliatin kita. Oke, udah 2 kali. Tinggal sekali lagi. Hati-hati. Si Yeti pas banget gitu ya nargetin bola salju ke kita. Waduh. Hampir aja kena guys. Tapi hebat juga dia ya. Kita di sini sabar-sabar aja dulu ya guys. Sambil ngindarin Yeti ini nih. Ayo Yeti, yeay, gak kena, I'm a bear
loh. Ups, hati-hati. Lumayan juga nih Yeti nih. Oke, ha, akhirnya selesai juga setelah loncat sana loncat sini. Nah, sekarang kita selamatkan teman burung polaris. Waktu bisa lagi 1 menit 34 detik kan, guys. Oke, selanjutnya kita selamatkan teman burung Frosty ya. Tapi sebelum itu kita kumpulin dulu 125 koin. Emang agak lama sih, guys. Tapi gak apa-apa ya, yang penting kita tetap semangat. Loncat. Baru juga 9 koin. Oke, hati-hati di sini main banyak sih, guys. Sedap, gak cuma guys. Oke, lanjut ke bawah. Desa salju ini, koinnya kelihatan jelas ya guys, soalnya desa saljunya banyak salju warna putih, koinnya warna kuning. Kelihatan kontras kan warna koinnya. Oke, lanjut, masih banyak nih guys yang harus dikumpulin. Baru juga 34 koin, masih 90-an lagi nih guys. Oke, ups, hati-hati. Itu ke arah tembok dulu itu. Wah, tinggal satu guys. Gak apa-apa lah. Kita langsung naik ke atas aja guys. Oke, ambil lagi. Tung. Mantep. Cepet banget ya guys. Nah sekarang kita kesini guys. Oke, di tembok ini lumayan nih guys, banyak koinnya. Hati-hati. Nah sekarang di atap nih guys. Di atas pohonnya lumayan banyak guys. Oke, oke, udah 62 koin. Masih sisa sekitar berapa lagi ya? 60 lagi lah pokoknya guys. Nah di sini juga banyak nih guys. Sedep, kuning-kuning semua koinnya. Teng. Mantep. Oke, sambil motor gajinya hati-hati ya guys. Koinnya banyak tapi gergajinya juga banyak. Waduh, tinggal 3 nih darah beruangnya. Yaudah kita keluar lagi guys. Kita ambil yang di dekat sini nih guys, di atas iglo. Tuh, ini ada 4. Udah 97 koin loh guys. Semangat. Iya, stop. Kita ambil yang di sini. Hati-hati. Kita ke atas dulu, ke rusa raksasa. Cuing, mantep, sedap banget. Tapi saya jadi kena deh, darah bisa dikurang nih jadinya. Oke, ini bawah lagi. Cus, bikin guys. Hah, keren. 113, 114 koin. 115, tinggal 10 lagi nih guys. Ambilin yang di sini guys. Kita keluar aja langsung. Nah kita ambil yang di sungai-sungai yang beku ini guys. Iya, banyak nih guys. Loncat. Ting. Woo. Oke, sudah. Kita selamatkan si Frosty. Yeay, waktu bisa lari 3 menit 07 detik guys. Nah itu semua tutorial Goldem menyelamatkan semua teman burung yang ada di desa salju ya guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton dan subscribe ya. Dan sampai ketemu lagi di video Abis Ali selanjutnya. Dadah bye.